dapat membuat persembahan. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas boleh memainkan peranan membantu kerajaan melihat kesan ekonomi jangka sederhana ke atas rakyat pasca COVID-19. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata selain sebagai jentera kerajaan, Kemas juga sentiasa berada di barisan hadapan bagi melihat secara dekat keperluan dan kebajikan rakyat bawahan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Wanita Inspirasiku atau WINS peringkat Negeri Sembilan 2020 di Kelab di Tempat Bandar Seri Sendayan di Seremban petang Selasa. WINS Anjuran Kemas adalah program yang membuka peluang kepada wanita menambah ilmu perniagaan dan membantu keluarga daripada terus berada dalam kategori miskin bandar. WINS membawa tema dari desa ke global menyasarkan penyertaan lebih 16,000 wanita dari seluruh negara.